Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Sambil bersiap-siap sahur dan sebelum saya makan nasi, lauk sarden sama indomie goreng, saya akan bacakan dulu sebuah cerita dari Didi, seorang pedagang bakso yang ingin cepat kaya dengan melakukan pesugihan kera putih. Tapi syarat pesugihannya tidak boleh menikah seumur hidup. Ya, gak kuat lah si Didi. Namun sudah terlanjur dan gak bisa mundur. Tapi seiring berjalannya waktu, dia malah berkenalan dengan seorang wanita cantik dan jatuh hati kepadanya. Nah, seperti apa kisah Didi? Teman-teman, ada bagerangan? Ceritanya mulai dari sini. Hidup dengan penghasilan pas-pasan terkadang membuat seseorang lupa untuk bersyukur kepada Sang Maha Pencipta. Ujian kehidupan yang seharusnya dijalani dengan sabar dan penuh ikhlas dan juga terus merasa bersyukur itu tidak lagi ada dalam pikiran dan hati Didi. Didi pun mulai terpengaruh kisah-kisah orang yang dengan mudah mendapatkan kekayaan dengan cara-cara yang tak biasa. Didi yang mendapatkan cerita tentang pengusaha lampu kristal yang dulunya sangat miskin, hingga akhirnya orang itu menjadi kaya raya, terpikat untuk tahu lebih banyak apa yang telah dilakukan orang itu untuk mendapatkan kekayaan sebanyak itu. Rumah seperti istana di sebuah perumahan besar menandakan jika kekayaan orang yang dikenal memiliki usaha jual beli lampu kristal itu tidaklah main-main. Dan sejak saat itulah, Didi memutuskan untuk meniru jejak dari orang tersebut. Setiap harinya, Didi dari berjualan bakso keliling pun menyempatkan berhenti di depan rumah mewah bak istana milik pengusaha lampu kristal tersebut. Didi pun selalu mengagumi rumah itu dan sangat berhasrat ingin memiliki hunian yang mewah seperti itu. Walau jarang yang membeli dagangannya ketika Didi berhenti di depan rumah besar itu, Didi tidak peduli lagi karena tujuannya berhenti di sana hanya untuk memandangi rumah mewah tersebut. "Kapan aku bisa punya rumah seperti itu ya?" gumam Didi dalam hati. Sudah seminggu ini, Didi terus-terusan berhenti di depan rumah besar itu dan menghabiskan waktu 1 jam lebih hanya untuk memandangi detail rumah mewah tersebut. Hingga suatu ketika, Didi yang duduk di bangku plastik yang biasa diletakkan di atas gerobaknya ketika dia berkeliling dihampiri oleh pria tua yang pakaiannya tidak seperti orang-orang yang tinggal di kota itu. Kakek tua yang mengenakan pakaian serba hitam itu berdiri sambil menatap Didi dalam-dalam, seolah tahu apa yang sedang dipikirkan oleh penjual bakso keliling itu. "Kamu mau punya rumah seperti itu, Le?" tanya kakek tua yang membuat Didi terkejut. "Ah, gak mungkin, Bah. Walaupun ingin juga, tapi hanya angan-angan saja. Mana mungkin penjual bakso dengan hasil pas-pasan seperti saya ini bisa menabung untuk membangun rumah semegah itu?" jawab Didi yang langsung berdiri dan mempersilakan kakek tua itu untuk duduk. "Siapa bilang tidak mungkin, Le? Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Selama kita bekerja keras, pasti kita bisa mewujudkan impian kita," jawab kakek tua itu sambil mengambil bangku plastik yang ditawarkan Didi tadi. "Loh, coba sampean lihat, Mbah. Tiang rumah mewah itu saja kalau dihitung sudah puluhan juta. Apalagi pagar rumah itu, Mbah. Terlihat kekar dan bagus. Untuk membuat pagar rumah seperti itu saja, saya belum tentu mampu, Mbah," balas Didi yang membuat kakek tua itu tertawa. "Semua itu ada caranya, Le.
apapun mungkin terjadi di dunia ini. Hari ini kamu hanya berjualan keliling. Siapa tahu nanti kamu bisa punya banyak kios. Dan siapa tahu kamu ketiban untung besar, Le. Ujar kakek tua itu lagi. Sampean tahu caranya, Mbah, supaya saya cepat ketiban untung besar? Tanya Didi sambil mengalihkan pandangannya ke rumah mewah yang ada di seberangnya. Kalau kamu mau, aku akan memberitahunya, Le. Jawab sosok lelaki tua itu. Benar, Mbah. Oh iya, kenalin, nama saya Didi, Didi Santoso, asli Jawa Tengah. Ujar Didi sambil mengulurkan tangan kanannya. Namaku Sarimo, panggil saja aku Mbah Mo. Balas sosok lelaki tua yang di kedua tangannya hampir dipenuhi batu akik yang besar-besar. Kalau kau mau memiliki rumah mewah seperti itu, datanglah ke gubuku, ada di daerah Jawa Tengah. Ujar Mbah Mo menawarkan apa yang memang dicari oleh Didi. Mbah Mo yang langsung berpamitan pergi pun tidak lupa memberikan sobekan kertas kusam berisi alamat rumahnya pada Didi. Tapi yang membuat Didi merasa heran adalah sosok Mbah Mo tiba-tiba saja lenyap ketika Didi sedang membaca apa yang tertulis pada sebuah sobekan kertas kusam tersebut. Bulu kuduk Didi pun meremang sambil terus mengedarkan pandangannya ke sekitar mencari sosok Mbah Mo yang sudah tidak terlihat lagi olehnya. Didi yang merasa aneh dengan kejadian yang baru saja dialaminya lalu memilih pulang sambil mendorong gerobak baksonya. Sesampainya di rumah, Didi yang telah selesai membereskan sisa dagangannya terus memandangi sobekan kertas pemberian lelaki tua misterius yang bernama Mbah Sarimo. Hasrat untuk menjadi kaya raya pun tidak terbendung lagi. Hingga akhirnya, Didi memutuskan untuk pergi ke rumah Mbah Sarimo berdasarkan alamat yang diberikannya pada sobekan kertas kusam tersebut. Dengan uang modal yang biasanya digunakan Didi berdagang itu, Didi pun memesan tiket bis tujuan Jawa Tengah dan berangkat pada keesokan harinya. Didi yang sudah yakin dengan pilihannya itu sangat menginginkan usahanya maju dan memiliki omset yang besar. Setelah 15 jam melakukan perjalanan dengan menggunakan bis, disambung menggunakan angkutan kota, sampailah Didi di desa yang dimaksudkan pada alamat pemberian Mbah Mo. Layaknya orang yang telah mendapatkan kabar kedatangan Didi, Mbah Mo pun ternyata sudah menunggu Didi di gapura besar yang menjadi jalan masuk ke desanya. Di sepanjang perjalanan, Didi pun merasa aneh ketika semua mata tertuju kepadanya. Didi yang merasa berjalan bersama Mbah Mo mulai kebingungan ketika banyak orang yang mengira Didi telah gila karena berbicara seorang diri di jalan ramai menuju kampung Mbah Mo itu. Sudah, biarkan saja. Mereka memang tidak melihat keberadaanku, Le. Ujar Mbah Mo sambil terus berjalan di samping Didi. Lama Didi dan Mbah Mo berjalan di sebuah jalan besar pedesaan. Hingga akhirnya, mereka berdua mulai memasuki jalan setapak yang sangat menanjak yang mengarah ke puncak sebuah bukit. Bukit yang terlihat hijau dengan pepohonan besar itu sepertinya memang jarang dijamah orang. Bahkan warga sekitar pun sepertinya enggan masuk ke bukit yang memiliki pepohonan dengan akar rambat yang menjuntai ke bawah itu. Ketika sampai di sebuah tanah lapang yang berada di tengah bukit tersebut, Didi pun melihat rumah kecil yang sangat sederhana. Dan ketika Didi mengedarkan pandangannya ke sekitar, Didi pun kembali kehilangan sosok Mbah Mo yang tadi jelas-jelas berjalan di depannya dengan jarak yang cukup rapat. Dia sempat merasa ketakutan dengan apa yang terjadi. Didi pun langsung berjalan menuju ke rumah kecil yang ada tidak jauh dari tempatnya berdiri. Ketika Didi sampai di depan rumah itu, betapa terkejutnya Didi dengan kemunculan Mbah Mo dari balik pintu rumahnya. Aduh, si Mbah ini bikin saya jantungan aja. Ucap Didi sambil mengusap dadanya. Ngapunten, Le. Sampean itu siapa? Kok bisa sampai di sini? Tanya Mbah Mo dengan nada suara yang berbeda. Halah, sampean gak usah bikin saya takut, Mbah. Wong jelas-jelas sampean yang bawa saya ke tempat ini kok. Jawab Didi yang mengira apa yang ditanyakan Mbah Mo itu
adalah sebuah lelucon. Oh gitu ya. Ya sudah, monggo masuk ke gubuk saya ini, pinta Mbah Mo dengan ramah. Didik yang merasa bingung dengan apa yang dialaminya segera membuang jauh apa yang membuatnya merasa takut. Didik yang masih memikirkan tentang perkataan orang-orang yang mengatakannya gila di jalan utama desa tadi merasa yakin jika yang membawanya ke rumah itu bukanlah Mbah Sarimo yang ada di rumah itu. Tapi Didik tidak memperdulikannya. Didik pun tetap yakin jika Mbah Mo yang ada di rumah kecil itu dapat menjadi perantara untuknya mendapatkan kekayaan secara instan. Yang mengantarmu ke sini adalah Goni, sosok peliharaan Simbah yang ada di kota Jakarta, ujar Mbah Mo yang baru saja keluar dari dalam kamarnya. Kok sampean bisa tahu, Mbah? Tanya Didik penasaran. Lah itu sobekan kertas yang dibawa Pak Jono, pengusaha sukses di Jakarta yang memiliki rumah besar itu, baru saja kembali ke bilik rumah Simbah, jawab Mbah Mo sambil menunjukkan kertas yang selama berhari-hari itu ada di tangan Didik. Didik yang merasa penasaran segera mencari sobekan kertas kusam yang berisi alamat desa tempat rumah Mbah Sarimo berada. Tapi di saku celananya Didik tidak mendapati apapun selain sisa uang yang dimiliki. Nggak usah kamu cari lagi, Le. Lawang kertasnya sudah ada di sana, ujar Mbah Mo sambil menunjuk bilik bambu yang terdapat sobekan kertas milik Didik. Apakah kamu sudah siap untuk menjadi orang yang kaya raya, Le? Tanya Mbah Mo yang membuat Didik terkejut sambil menelan ludahnya. Kalau untuk jadi kaya raya, ya saya sangat siap sekali, Mbah. Tapi saya ini belum punya apa-apa, Mbah. Saya masih lajang, belum punya istri, jawab Didik sambil tersenyum. Kami tidak meminta apapun, Le. Yang penting kamu harus datang setahun sekali ke sini untuk mengganti kain mori yang nanti akan menjadi teman ritualmu, ujar Mbah Sarimo menjelaskan. Tidak ada tumbal apa-apa, toh, Mbah? Tanya Didik yang mulai penasaran dengan pesugihan yang akan dilakukannya. Ya, tidak ada, Le. Syaratnya mudah. Kamu harus melakukan tirakat satu malam di bawah pohon beringin yang ada di depan rumah. Nanti petunjuk akan datang dari sana. Dan semua tidak bisa dibatalkan lagi ketika kamu sudah melangkah masuk ke dalam cekungan kayu beringin tua itu, ujar Mbah Sarimo menjelaskan. Pesugihan ini tidak memakan tumbal, tapi dirimu sendirilah yang harus menanggung dosa serta akibat lainnya dari perjanjianmu dengan Goni, Gonda, ataupun Gandu, imbuh Mbah Mo dengan tegas. Kalau begitu, saya siap, Mbah, balas Didik dengan mantap. Kau datang dengan hati yang mantap rupanya, Le, ucap Mbah Sarimo sambil tersenyum. Sekarang, mandilah dengan air kembang yang sudah aku siapkan. Setelah itu, pergilah ke bawah pohon beringin besar itu melalui samping rumah ini. Biarkan air kembang yang kau tumpahkan itu mengering dengan sendirinya. Jangan kau usap, dan juga kau tidak boleh mengenakan apapun ketika kau melakukan tirakat di bawah pohon besar itu, imbuh Mbah Sarimo menjelaskan. Baik, Mbah, kalau begitu saya izin ke belakang dulu, balas Didik dengan semangatnya. Setelah melakukan ritual mandi kembang, Didik pun berjalan dengan bertelanjang bulat menuju ke sebuah pohon besar sesuai petunjuk dari Mbah Sarimo. Sesampainya di bawah pohon besar yang memiliki cekungan seperti gua itu, Didik pun segera duduk bersila di atas kain mori yang telah disiapkan oleh Mbah Mo sebelumnya. Didik yang sudah hampir setengah hari duduk terdiam di bawah pohon tersebut mulai merasakan kantuk yang luar biasa hingga membuatnya tertidur dengan posisi duduk bersila. Setelah tertidur lelap, Didik pun merasa seperti bermimpi ada di sebuah kerajaan besar. Dari balik pintu kerajaan itu, Didik langsung disambut oleh sosok manusia berbulu hitam keabu-abuan yang mempersilakan Didik masuk ke dalam istana tersebut. Pemandangan indah pun disaksikan oleh Didik dalam mimpinya, dan Didik pun merasa senang sekali dengan apa yang dilihatnya di sana. Banyak perempuan cantik yang mengelilingi satu pria
tanpa mengenakan selembar pakaian pun di sana. Mereka terlihat bercanda dengan tawa kecil dan senyum manis dari gadis-gadis itu. Setelah dibawa menyaksikan orang-orang yang hidup penuh kebahagiaan di sana, Didik pun dibawa ke depan singgasana besar, yang di sana sudah duduk seorang pria bertubuh manusia besar dengan bulu putih di sekujur tubuhnya. Sosok manusia berbulu putih itu adalah seorang raja yang menguasai istana tersebut. "Duduklah dengan tenang, wahai manusia, dan katakanlah apa permintaanmu," ujar sosok manusia kera yang matanya mulai memerah. "Saya ingin menjadi orang yang kaya raya, mbah," ucap Didik sambil menundukkan kepalanya. "Hal mudah bagi kami untuk membantumu menjadi orang kaya raya di dunia ini. Kau datang ke tempat yang tepat. Di sini aku tidak meminta tumbal apapun. Hanya saja aku meminta nyawamu kelak. Dan kau akan berada di bawah kekuasaanku seperti orang-orang yang tadi kau lihat sewaktu kau berjalan menuju ke singgasanaku ini," ujar sosok manusia bertubuh besar yang memiliki bulu putih di sekujur tubuhnya. "Berapa tahun yang kau inginkan, wahai manusia?" tanya sosok raja kera putih tersebut. 70 tahun, bah," jawab Didik dengan suara gemetar. "Ketika usiamu menginjak 70 tahun, aku akan mengambil nyawamu sendiri. Sekarang kembalilah ke duniamu dan nikmatilah kekayaan yang akan aku berikan," ujar sosok raja kera putih tersebut. Tanpa banyak bertanya lagi, Didik pun segera beranjak dari tempatnya duduk di hadapan sang raja siluman kera putih itu dan langsung diantar oleh sosok prajurit dari kerajaan tersebut. Setelah tersadar, Didik pun merasa terkejut dengan tempatnya berada saat itu. Didik yang dengan jelas duduk di bawah pohon yang memiliki cekungan seperti gua itu, kini sudah berada di dalam rumah Mbah Sarimo. "Kau datang tanpa sedikit pun keraguan, Le. Gandu yang merupakan raja siluman kera putih itu telah menerima keteguhan hatimu yang ingin menjadi orang kaya raya. Sekarang kenakan semua pakaianmu. Setelah itu aku akan menjelaskan apa saja pantangan yang harus kau hindari selama kau hidup di dunia ini," ujar Mbah Mo yang langsung dilakukan oleh Didik. Setelah mengenakan pakaiannya, Mbah Mo pun menjelaskan apa saja yang harus dilakukan Didik. Saat itu, Mbah Mo memberikan satu butir buah kelapa, kopi pahit, dan beberapa buah pisang yang harus Didik makan di tempatnya melakukan ritual tadi. "Habiskan semua hidangan ini. Sosok gandu yang sudah ada dalam tubuhmu sudah merasa lapar dan haus," ujar Mbah Mo sambil menunjuk ke arah tempat kopi, buah pisang, dan satu butir buah kelapa. Setelah menghabiskan hidangan yang telah disiapkan oleh Mbah Mo, Didik pun kembali duduk di atas kain mori yang sebelumnya telah digunakan tadi. "Terimalah batu ini, dan nanti bungkuslah batu ini menggunakan kain mori yang sedang kau duduki. Biasanya, kain mori itu cukup untuk digunakan dalam waktu 9 bulan. Dan sebelum kain itu habis, kau harus kembali lagi ke tempat ini untuk mengambil kain mori baru," ujar Mbah Mo menjelaskan. "Setelah kau bungkus batu kecil ini dengan sobekan kain mori itu, masukkan ke dalam wadah di mana kamu menaruh daganganmu. Tapi ingat, kau dilarang untuk ikut memakan apa yang sedang kau dagangkan," imbuh Mbah Mo menjelaskan. "Yang berat dari ritual ini adalah kau dilarang untuk menikah selama-lamanya," ucap Mbah Mo yang sontak membuat Didik terkejut. "Karena jiwa dan ragamu telah dipinang oleh putri dari kerajaan siluman kera, dan atas permintaan Gandu, kau tidak boleh menikah dengan wanita manapun," ujar Mbah Mo dengan tegas. "Kalau semisal saya kepingin, bagaimana Mbah? Apa saya boleh membeli atau istilahnya jajan?" tanya Didik dengan malu-malu. "Sudah aku katakan, ujian terberat dari pesugihan ini adalah menikah. Dalam artian, kau dilarang untuk berhubungan badan dengan wanita manapun," jawab Mbah Mo tegas. "Baik, Mbah, saya akan patuhi itu semua. Yang terpenting, saya bisa hidup kaya raya," balas Didik dengan yakin.
Didi yang ternyata sudah seminggu lebih berada di kediaman Mbah Mo itu kembali ke rumah kontrakannya yang ada di daerah Jakarta. Para tetangga dan teman-teman seprofesinya mencari-cari keberadaannya yang pergi sudah 9 hari itu. Mengetahui bahwa kepergiannya itu sudah berhari-hari, Didi pun menjadi bingung sendiri dibuatnya. Pasalnya, menurut hitungan Didi, dia cuma pergi selama 3 hari. Karena sudah tidak memiliki uang untuk modal berdagang, Didi pun memberanikan diri meminjam uang pada saudaranya. Tapi, seperti kebanyakan cerita pada umumnya, semua saudara Didi pun tidak memberikan sepeser uang pun pinjaman kepadanya. Dengan perasaan kesal, akhirnya Didi pun mendatangi rumah sahabatnya yang bekerja di pasar Kebayoran Lama untuk meminjam uang sebagai modal awalnya berdagang bakso kembali. Sahabat Didi yang bernama Wasiman itu pun dengan senang hati membantu Didi. Wasiman tahu siapa Didi yang tidak pernah berbuat hal-hal negatif selama dikenalnya. Dengan uang yang dipinjamnya dari Wasiman itulah, Didi mengawali karirnya kembali sebagai pedagang bakso keliling yang dagangannya selalu laris manis setiap hari. Didi yang awalnya berjualan keliling akhirnya mencari tempat untuk mangkal yang menurutnya strategis, walau harus membayar uang pungli dari orang-orang yang mengaku menguasai wilayah itu. Didi pun tidak merasa keberatan. Setelah 3 bulan berjualan di pangkalannya tersebut, Didi pun mengembalikan uang pinjamannya pada Wasiman. Didi juga sedikit memberikan hadiah untuk Wasiman karena kebaikan hatinya yang sudah mau meminjaminya modal. Setelah 9 bulan berlalu, Didi yang kini mulai memiliki tabungan banyak kembali mendatangi kediaman Mbah Sarimo untuk mengambil kain mori yang memang terus digunakannya untuk ritual dagangannya tersebut. Di dalam bis malam yang ditumpanginya, Didi pun berkenalan dengan seorang perempuan yang diam-diam membuat Didi terpikat karena kecantikannya. Didi yang mengetahui pantangan yang harusnya dihindarinya itu, lalu bersikap acuh tak acuh kepada perempuan yang duduk tepat di sebelahnya. Tapi, perempuan yang rupanya tertarik dengan sosok Didi itu, terus mengajak bicara Didi, hingga akhirnya Didi pun luluh dengan kecantikan perempuan itu. Sebelum berpisah, Didi pun meminta alamat tempat tinggal gadis itu yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di kota Jakarta. Dan dari situlah hubungan Didi dengan gadis bernama Tantri itu dimulai. Seperti biasanya, sosok orang yang menyerupai Mbah Sarimo pun telah menunggu Didi di gapura besar yang menjadi jalan utama untuk masuk ke desa tempat Mbah Sarimo tinggal. Sosok itu lagi-lagi mengajak Didi berbincang-bincang di tengah perjalanan mereka menuju ke bukit tempat Mbah Sarimo berada. Didi pun kembali menjadi pusat perhatian warga yang melihatnya berbicara sendirian layaknya orang gila. Tapi Didi yang telah mengetahui hal itu tidak ambil pusing dengan apa yang dipikirkan orang-orang. Sesampainya Didi di rumah Mbah Sarimo, dia pun kembali diingatkan tentang pantangan yang harus dihindarinya. Semua demi keamanan Didi sendiri. Ingat Yole, jangan main hati sama perempuan. Kamu itu sudah terlarang untuk mengasihi perempuan manapun, karena kamu sudah menjadi calon suami dari seorang putri kerajaan Gandu, ujar Mbah Mo yang mendapat anggukan kepala dari Didi. Iya Mbah, saya ingat itu. Dan saat ini saya hanya fokus untuk mendapatkan apa yang saya impikan. Jadi untuk urusan wanita, saya sudah tidak memikirkannya lagi, Mbah, jawab Didi dengan yakin. Setelah mendapatkan apa yang dibutuhkannya, Didi pun berpamitan dan kembali lagi ke Jakarta. Tidak lupa, Didi meninggalkan sejumlah uang untuk digunakan Mbah Sarimo membeli kebutuhan ritual di hari berikutnya. Didi yang kembali diantar oleh sosok yang menyerupai Mbah Mo pun mulai bersikap biasa ketika sosok itu mengajaknya berbincang-bincang. Awalnya, Didi hanya mencoba-coba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sosok Mbah Mo melalui hatinya. Tapi ternyata, sosok Mbah Mo dapat mendengarnya sambil tersenyum. Sesampainya Didi di Jakarta, Didi pun menjalani rutinitas seperti biasa. Dagangan Didi pun selalu laris manis setiap harinya. Dan dia pun kini memiliki banyak pelanggan. Belum genap 1 tahun, Didi berjualan dengan dibantu oleh ritual pesugihan itu. Didi mulai dapat membeli sebuah ruko di pinggir jalan yang digunakannya untuk berdagang. Karena selalu ramai pembeli,
Didik pun akhirnya mencari karyawan yang mau bekerja di warung bakso miliknya. 3 bulan berlalu dari pertemuan Didik dan Tantri. Entah mengapa, Didik mulai teringat wajah Tantri yang senyumannya menggetarkan hati. Didik pun membuka ponsel Nokia dengan tipe 3315 yang digunakannya untuk menyimpan nomor ponsel Tantri serta alamat Tantri yang tersimpan di file SMS. Dengan hati resah bercampur rindu, Didik terus memandangi layar hijau ponselnya dan ingin sekali menelpon gadis cantik yang ditemuinya di dalam bis malam yang ditumpanginya sewaktu perjalanan dari Jakarta ke daerah Jawa Tengah itu. Rasa takut akan melanggar pantangan yang selama ini dipatuhinya perlahan luntur karena rasa rindunya pada sosok gadis cantik berkulit kuning langsat serta memiliki gingsul yang membuat gadis bernama Tantri itu terlihat cantik. Didik yang mulai kasmaran memberanikan diri bermain hati dengan menghubungi nomor telepon yang disimpannya beberapa bulan lalu. Tapi rasa kecewa pun menghinggapi hati Didik ketika suara yang ada di ujung telepon genggamnya adalah suara seorang operator. Didik pun melempar telepon genggamnya itu ke kasur karena merasa kesal dan patah hati setelah nomor yang dihubunginya itu sedang tidak aktif. Keesokan harinya, Didik yang hampir semalaman terbayang-bayang wajah Tantri pun mendapatkan kejutan yang sama sekali tak diduganya. Bagai hujan yang turun setelah kemarau panjang, hati Didik yang gundah gulana memikirkan Tantri semalaman seperti mendapatkan kesejukan setelah Tantri dengan tiba-tiba datang ke warung baksonya bersama seorang perempuan yang merupakan teman baiknya. Didik yang terlihat salah tingkah dengan kedatangan Tantri serta teman perempuannya itu terlihat bingung untuk menghadapi kejadian yang membuat hatinya bergetar dan berbunga-bunga. Hingga akhirnya Tantri yang terus tersenyum melihat tingkah dari Didik itu kemudian menyapa Didik lebih dahulu dan menanyakan kabarnya. Setelah suasana canggung menghilang, Tantri yang terus saja berbicara tentang dirinya dan pekerjaannya itu mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa di warung bakso milik Didik. Didik yang tidak mengetahui tentang Tantri dan temannya itu merasa biasa saja. Hingga akhirnya Didik pun berinisiatif membuatkan bakso untuk kedua tamu istimewanya. "Aku dan Sumi habis makan, Mas. Kami minta minum saja," ujar Tantri yang sepertinya tahu jika Didik ingin membuatkannya menu spesial yang ada di warungnya. "Mau minum apa, Dek?" tanya Didik yang langsung meninggalkan gerobak besar berukiran indah yang terbuat dari kayu jati itu. "Aku teh manis saja. Sumi, tolong dibuatkan kopi hitam pahit tanpa gula, Mas," balas Tantri yang membuat Didik menggaruk kepalanya. "Beneran, Mbak Sumi ini? Minumnya kopi pahit tanpa gula?" tanya Didik yang merasa tidak biasa dengan permintaan Sumi. "Iya, Mas. Saya memang minum kopi pahit 1 hari sekali. Supaya perewangan saya tidak gusar," jawab Sumi sambil tertawa senang. "Ah, sampean ini bisa aja, Mbak," balas Didik yang sempat tercengang. "Bercanda, Mas. Saya kalau nggak minum kopi pahit, suka pusing. Mungkin karena sudah kecanduan kali ya," ujar Sumi menjelaskan. Tantri yang dari tadi hanya terdiam rupanya telah mengetahui adanya sosok makhluk gaib yang membantu usaha Didik selama ini. Begitu juga dengan Sumi. Sumi yang memiliki jin kuat bernama Gondo Arum itu merasakan adanya energi liar yang mulai menyerangnya. Tapi kedua perempuan yang memiliki kelebihan itu terlihat cukup tenang menghadapi hal-hal di luar nalar manusia itu. Dan mereka pun hanya mengintimidasi sosok siluman kera berbulu hitam pekat yang berada di atas gerobak milik Didik. Setelah mengetahui apa yang telah Didik lakukan, Tantri dan Sumi pun pamit undur diri. Didik yang semakin merasa jatuh cinta kepada Tantri kembali meminta nomor teleponnya agar dia dapat menghubunginya kapanpun dia mau. Setelah memberikan nomor teleponnya yang baru, Tantri dan Sumi pun pergi meninggalkan warung bakso milik Didik. Tantri dan Sumi yang kini bekerja di rumah yang sama pun memberitahu di mana tempatnya bekerja dan tinggal itu. Setelah beberapa minggu, kedekatan Didik dan Tantri yang hampir setiap malam Didik menelpon Tantri untuk sekedar berbincang-bincang biasa itu, akhirnya Didik pun mengutarakan isi hatinya kepada Tantri. Tantri yang hanya tertawa mendengar apa yang diungkapkan oleh Didik terus saja berusaha mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Hingga akhirnya
Tantri yang terus ditanya tentang tanggapan dari perasaan yang telah diungkapkan Didi itu mengatakan, "Bukannya kamu itu gak boleh menikah ya mas?" ujar Tantri dari ujung telepon genggamnya. "Loh, kok kamu tahu Tri?" jawab Didi yang merasa sangat terkejut dengan apa yang telah dikatakan gadis pujaan hatinya. "Sudahilah mas, sudahi perjanjian gaibmu dengan siluman kera putih itu, karena di akhir hayatmu, kau akan menjadi budak di alam mereka," ujar Tantri yang membuat Didi seolah terpukul. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Didi lalu menutup panggilannya. Didi merasa kecewa kepada Tantri tentang apa yang telah diucapkannya. Tapi di sisi lain, Didi pun merasa heran dengan Tantri. Bagaimana mungkin dia bisa tahu tentang pesugihan yang telah dijalaninya selama 1 tahun itu? Keesokan harinya, Didi yang terlihat murung memikirkan Tantri, tiba-tiba didatangi Sumi yang langsung memesan kopi hitam, seperti beberapa waktu lalu. Didi yang terlihat murung pun langsung meminta karyawannya untuk membuatkan kopi yang dipesan oleh Sumi. "Kaya raya tapi tidak boleh menikah, lalu untuk apa hartanya?" gumam Sumi dengan maksud menyindir Didi. "Buat seorang lelaki itu, bukannya yang terpenting itu harta, tahta dan wanitanya ya?" imbuh Sumi sambil terus mengaduk kopi hitam tanpa gula yang sudah tersaji di hadapannya. "Tahu apa kamu soal hidupku mbak? Nggak usah ngurusin kehidupan orang lain lah," balas Didi dengan suara datar. "Kamu telah menyia-nyiakan hidupmu mas. Kasian sekali, seumur hidup nggak boleh menikah dan begitu mati jadi budak di kerajaan siluman kera," ujar Sumi yang langsung menenggak kopi panas yang ada di depannya. Sambil meninggalkan uang 10 ribuan, Sumi pun berlalu pergi meninggalkan warung bakso Didi dengan santainya. Kedatangan Sumi ke warung milik Didi itu bukan tanpa alasan. Sumi yang dari kemarin ingin menghajar sosok makhluk gaib yang membantu kelancaran usaha Didi sudah melakukan tugasnya. Dan di saat itulah, sosok makhluk gaib berwujud kera berbulu hitam itu pergi dari warung milik Didi dan kembali ke tempat rajanya berada. Seminggu sejak kedatangan Sumi ke warung bakso miliknya, penjualan bakso yang biasanya laris manis pun tiba-tiba menurun drastis. Hal itu dikarenakan sosok dari makhluk gaib yang biasanya menambahkan sesuatu ke mangkok bakso yang dijajakan Didi sudah menghilang. Ketika malam Jumat tiba, Didi yang sedari siang merasakan sakit di seluruh tubuhnya pun bermimpi didatangi sosok Gandu. Raja siluman kera putih yang telah bersekutu dengan Didi itu mengatakan jika ada orang yang telah memusnahkan prajurit yang dimintanya membantunya dalam usaha. Dan Didi diminta kembali ke rumah Mbah Sarimo untuk melakukan ritual dan juga mengambil kain mori yang akan digunakannya untuk membungkus benda berkodam yang telah digunakan Didi selama berjualan. Didi yang sangat terkejut dengan kedatangan dan penuturan Raja Siluman Kera yang merasa sangat kesal itu pun lalu terlintas pada Sumi dan juga Tantri. Dalam hati kecilnya, Didi yang ingin menyudahi pesugihan yang dilakukannya langsung menghubungi Tantri dan menceritakan apa yang telah dialaminya malam itu. Setelah terbangun dari tidurnya, Didi pun langsung mengambil telepon genggamnya dan langsung menghubungi Tantri. Tidak lama berselang, Tantri pun mengangkat panggilan dari Didi dan menanyakan untuk apa Didi menelponnya di malam buta seperti itu. "Aku mau kamu membantuku lepas dari jerat pesugihan ini, Tri. Tolong aku," ujar Didi dengan suara terbata-bata. "Baik, besok malam aku akan datang ke warung baksomu bersama Mbak Sumi. Aku dan Mbak Sumi akan memutus perjanjian itu. Tapi sebelumnya, kamu jangan mengharapkan apa-apa dariku ya, Mas. Karena aku belum memikirkan untuk berumah tangga," jawab Tantri dari balik teleponnya. Ketika pagi tiba, Tantri dan Sumi pun mendatangi warung bakso tempat Didi berjualan. Di situ Tantri meminta benda yang selama ini terbungkus kain mori yang selama ini menjadi media penglaris dagangan Didi. Didi yang terkejut dengan permintaan Tantri pun segera mengangkat batu yang terbungkus kain mori itu dari dandang tempatnya merebus bakso. Dan setelah itu, Tantri pun membawa benda tersebut ke rumah tempat majikan Tanti berada. "Setelah perjanjian gaib pesugihanmu terputus, kamu akan mengalami kebangkrutan, Mas. Disitulah kamu harus memulai berusaha dengan segenap kemampuanmu sendiri tanpa menggunakan penglaris dari pesugihan itu," ujar Tantri yang terus memandangi batu akik bundar seperti kelereng
yang biasa digunakan Didi untuk media penglaris usahanya. Malam ini, biar aku dan Mbak Sumi aja yang urus rombongan gaib dari Siluman Kera yang akan mengambil batu ini, imbuh Tantri sambil tersenyum. Terima kasih, Tri. Aku lebih baik hidup sederhana, asal bisa berumah tangga layaknya manusia pada umumnya, daripada aku kaya raya tapi tidak punya istri, ujar Didi yang membuat Tantri dan Sumi tertawa. Soal usahamu, nanti kami bantu juga, Mas. Kamu gak perlu khawatir soal rezeki yang akan datang, karena semua sudah ada yang mengaturnya, balas Sumi dengan tenang. Sumi yang sudah lebih berpengalaman dalam hal gaib pun sempat menceritakan perihal penglarisan yang dimilikinya. Penglarisan dan asihan Gondo Arum adalah asihan terkuat yang ada dalam dunia gaib dibandingkan asihan-asihan lainnya. Bahkan Tantri pun sempat kewalahan menjinakkan sosok Gondo Arum yang bersatu dengan Gondo Rumi. Hingga akhirnya, dua sosok jin asihan itu dapat ditundukkan dengan bantuan sosok jin yang bernama Naga Sakilat. Setelah bercerita banyak tentang kehidupannya, Tantri dan Sumi pun segera berpamitan kepada Didi untuk kembali ke rumah tempat mereka bekerja. Dan ketika malam tiba, Tantri dan Sumi pun mulai didatangi oleh sosok Gandu dan pasukan kerajaannya yang meminta Tantri untuk mengembalikan batu yang berasal dari istananya tersebut. Benda ini akan aku kembalikan, tapi kau harus memutus perjanjianmu dengan orang bernama Didi, ujar Tantri tegas. Suara bising dari lantai atas tempat Tantri dan Sumi tidur pun membuat ibu pemilik rumah merasa ketakutan. Padahal saat itu, Tantri sudah memasang pagar gaib supaya sosok-sosok makhluk siluman kera yang menjadi bawahan dari Gandu tidak bisa mengganggu pemilik rumah tersebut. Bagaimana, Kera Putih? Apa yang sedang kau pikirkan? Tanya Tantri dengan tegas. Sombong sekali kau, anak manusia. Akan aku bawa ke istanaku dan akan aku jadikan kau alas kakiku di sana, ujar sosok Gandu, sang raja siluman kera putih tersebut. Belum sempat Gandu menyerang, tiba-tiba saja sosok lain muncul dan menyerang sosok Gandu dengan ganas. Sementara Tantri mulai berjibaku melawan pasukan kera yang jumlahnya tidak lagi dapat dihitung menggunakan jari. Sosok Gandu yang bertarung seimbang melawan sosok Gondo Arum itu mulai merasa ketakutan ketika Sumi yang mulai berdiam diri dan memejamkan mata untuk memanggil sosok pasangan dari Gondo Arum tersebut. Tidak perlu kau meminta bantuan Rumi. Kera ini akan aku jadikan kera panggang bubu kacang sendiri, Sumi, ujar sosok Gondo Arum yang tubuhnya mulai memerah dengan memancarkan energi yang sangat kuat. Baiklah, Arum, lakukan secepatnya. Jangan buat aku khawatir, balas Sumi dengan tenang. Tantri yang mengeluarkan ajian bolo sewu miliknya dengan mudah dapat mengusir bahkan memusnahkan sosok prajurit gaib siluman kera tersebut. Dan setelah menghabisi para penggawa kerajaan siluman kera putih itu, Tantri pun langsung membantu Gondo Arum untuk segera mengalahkan sosok Gandu. Apakah ilmumu sudah berkurang, Gondo Arum? Tanya Tantri sambil tersenyum. Tenang saja, Tri. Aku sudah terbiasa berpuasa saat ini, balas Gondo Arum yang makin ganas menyerang Raja Siluman Kera tersebut. Merasa kewalahan dan kehabisan pasukan, Gandu, sang Raja Siluman Kera Putih pun memilih pergi dari palagan pertempuran. Tantri yang mengetahui hal itu pun segera melepaskan ajian bolo sewu untuk menghadang Gandu dan membiarkan Gondo Arum menghabisinya. Kepulan asap pun mulai terlihat dari sosok Raja Siluman Kera Putih itu. Dan dengan perlahan, Raja Siluman itu ambruk dan mengeluarkan api besar. Karena tidak ingin membuat suasana kacau, Sumi yang telah menyiapkan air garam pun segera menyiram tubuh Gandu, sang Raja Siluman Kera, hingga membuatnya terkapar dan hilang menjadi kepulan asap. Kenapa kau menyiramnya dengan air garam itu, Sum? Padahal dia akan aku jadikan kera panggang tadi, ujar Gondo Arum dengan wajah kesal. Kau hanya boleh memakan makanan yang baik menurut bangsamu. Nanti aku carikan tulang sapi baru untuk makan malammu, jawab Sumi yang meminta Gondo Arum untuk bersabar. Setelah pertempuran gaib antara Tantri dan Sumi melawan Raja Siluman Kera dan para pengikutnya, Didi pun jatuh sakit. Dan secara perlahan, harta yang perlahan dikumpulkannya pun habis terjual untuk biaya pengobatannya. Tantri dan Sumi yang merasa iba dengan Didi pun segera membantu mengobati Didi sebelum ruko yang dibelinya ikut terjual untuk biaya pengobatannya.
sempat terjadi perdebatan kecil antara Tantri dan Sumi perihal ruko yang dibeli dengan uang hasil pesugihan itu. Menurut Sumi, biarkan saja ruko itu terjual dan seluruh harta dari hasil pesugihan itu habis. Tapi tidak menurut Tantri. Dia yakin masalah ini belum selesai jika harta yang dimiliki Didik habis. Kemungkinan Didik akan mati tanpa bisa melakukan perlawanan kepada sosok Mbah Sarimo yang secara ajaib bisa hadir di Jakarta menemui Didik. Setelah sakit yang diderita Didik perlahan sembuh, Tantri dan Sumi pun mengajak Didik untuk berkunjung ke rumah Mbah Sarimo. Karena perjanjian dengan sosok Raja Siluman itu telah putus, maka Tantri ingin mengembalikan mustika Raja Kera yang digunakan oleh Didik sebagai media penglaris dagangannya. Ketika sampai di desa tempat Mbah Sarimo tinggal, Didik, Tantri, dan Sumi pun berjalan kaki untuk dapat sampai di bukit tempat Mbah Sarimo tinggal. Sesampainya mereka di sana, betapa terkejutnya Didik ketika melihat rumah Mbah Sarimo telah rubuh dan tidak ada seorang pun di sana. Tapi Tantri yang memiliki mata batin yang tajam tahu jika sosok Mbah Sarimo yang tidak lain adalah sosok jin bernama Goni ada di tempat itu. "Keluarlah, Ki. Kami hanya ingin mengembalikan mustika kerajaan Kera Putih," ujar Tantri kepada sosok yang bersembunyi di balik pohon beringin besar itu. "Hiduplah dengan damai di alammu. Jangan lagi menyesatkan manusia, walau itu memang sudah menjadi tugasmu," imbuh Tantri sambil menaruh batu kecil sebesar batu aki itu. "Bagaimana jika orang-orang itu datang sendiri ke tempat ini dan meminta langsung kepadaku?" balas sosok tanpa wujud yang suaranya terdengar dari sebuah pohon beringin besar tempat Didik melakukan ritual waktu itu. "Itu beda urusannya, Ki. Yang terpenting, kau tidak perlu mencari mangsa. Dan saat ini kaulah penguasa di bukit ini setelah kakakmu kami musnahkan beberapa waktu lalu," ujar Tantri sambil berteriak. "Aku tidak menyangka Raja Siluman Kera akan bertekuk lutut di hadapan gadis muda sepertimu," sahut sosok Goni dari dalam pohon itu. "Jika kau atau saudaramu yang lainnya ingin menuntut balas, sekaranglah waktunya. Jika tidak, maka jangan ganggu lagi lelaki yang bersamaku," ujar Tantri dengan lantangnya. "Pergilah, urusan kita telah selesai. Aku berjanji tidak akan lagi mengganggu lelaki itu maupun dirimu dan juga temanmu. Kita berdamai, Cahayu," balas sosok Goni yang tidak lain adalah sosok Mbah Sarimo yang merupakan sosok Kera Hitam, adik dari Kera Putih, sang raja tunggal di Kerajaan Siluman Kera. Kehidupan wajar pun kembali dilakukan oleh Didik. Didik pun menjual ruko tempatnya berjualan dan memilih untuk kembali berdagang keliling. Untuk menyemangati Didik, Sumi pun terkadang meminta Gondo Arum untuk membuat dagangan Didik laris manis. Sementara Tantri berusaha mencarikan resep bakso yang enak agar usaha Didik dapat meningkat dengan cepat. Beberapa bulan berikutnya, Didik pun mendapatkan pesanan untuk acara pernikahan seseorang di sebuah gedung besar. Disitulah Didik mulai mendapatkan resep bakso terlezatnya dari Tantri. Dan perlahan, usaha bakso milik Didik pun bangkit kembali tanpa adanya pesugihan dan perantara makhluk gaib lainnya. Itu dia cerita dari Didik yang untungnya bertemu dengan Tantri yang bisa melepaskan perjanjian dengan Siluman Kera Putih. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak. Selamat santap sahur. Bagi yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.